kembali dengan channel film. Saya pasti gak bakal main Minecraft dan gak bakal ngelakuin mod showcase. Apa? Mod showcase makanan, food plus. Dan kalian bisa, kalau kalian pengen mod ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Dan di sini bakal banyak banget makanan dan banyak blok. Dan sini banyak blok dan banyak makanan dan kayak burger dan seperti ini melayang-layang ini. Gua nggak banget nggak tahu nih cara gunainnya gimana dah, melayang doang. Padahal udah gua kasih call tuh ya, dikasih call nih dimasukin ke call ini nggak bisa. Dan terus ini tuh nggak ngerti ini caranya gimana kok ini. Oke, bodo amat ya, ini dengan mod ini nih. Kalian udah dikasih call padahal malah nggak kebakar gitu ya kan. Oke, di sini bakalan ada banyak makanan dan setelah itu mungkin gue bakalan patchfulin dulu, soalnya gue bakalan ngetes sama pedang ini juga. Dan kalau nggak di patchfulin itu musuhnya itu, aduh, monster-monster itu ganggu banget, jadi gue bakal patchfulin aja. Dan di sini ada namanya itu strawberry dan kalian bisa jatuhin aja. Soalnya ini rumput ada kering dan dia cuma tinggal klik kanan aja, kalian nggak perlu hoain lagi nih yang bawah tanah ini nih. Kalian nggak perlu hoain lagi soal itu, aduh ribet coy bikin hoain lagi. Nah, kalian bisa tinggal klik kanan dan itu masih ada bibitnya ya. Nah, masih ada bibitnya, kalian tinggal klik kanan, klik kanan, klik kanan, habis sudah. Kalian tinggal tunggu aja, kalau kalian pengen cepat kalian bisa pakai bone meal kayak spam ya nih, kita coba. Itu kalian mendapatkan banyak banget strawberry. Oke, kita coba pakai bone meal 64 aja dah, satu stack. Nah nih tuh kan kalian bisa lihat tuh itu. Nah nih kita coba kosongin dulu ya. Ya kan 8 kan dia, kalian bisa lihat 8 dan klik kanan tuh kan. Nah, ini kalian tinggal spam klik aja gini nih, itu udah menghasilkan banyak banget strawberry ya, mantap dah pokoknya. Tuh kalian bisa tinggal klik ini aja tuh. Kalian gak bakal kekurangan makanan di survival ya, sampai buat berkalian habis terserah kalian coy. Nah kan, oke sih, dapat banyak banget stack, 4,5 stack ya. Dan di sini gue bakalan coba satu yang makanan paling gue suka, paling saya suka ya. Dan kalian cuma tinggal butuh satu alis aja, kalian sudah bisa membuat 10,000 kali ya. Makalah dunia ini penuh dengan chest dan disitu radis semua, nggak ada sama sekali diamond gitu, nggak ada sama sekali tempat mining. Isinya chest semua dengan radis ya, kalian bisa membuat itu semua radis dan inventory kalian penuh dengan radis, bisa ya. Itu cuman kalian cuman tinggal kesini, kalian cuman butuh satu hoe nih. Ini kita coba ada satu hoe nih kan ya. Nah satu hoe kayak gini nih, kita coba satu hoe di sini aja dah. Nah ini kan kering nih kan, kayak bisa nggak usah pakai tanah coy, nggak usah pakai tanah, nggak usah pakai air, kayak cuma tinggal taruh dan kayak cuma tinggal spam klik aja. Mungkin ini gue bakal taruh chest dulu ya radisnya ini, soalnya ini kebanyakan banget soalnya ya. Nah ini benar-benar inventory coy. Dan kita coba taruh dan di sini kita game dulu lagi. Dan kita coba apakah benar ini spam klik itu bisa mendapatkan ribuan radish, masa 1 jutaan semiliaran ya, dengan satu hole ini. Ya, dengan satu hole ini. Kita coba. Nah, kan tuh. Numbuh merah-merah kayak ini nih. Nah itu kan makanan itu biasa tumbuhnya itu merah-merah kayak gitu. Ini mah tidak sama sekali. Wow, hebatnya ini dari makanan ini, siapa yang suka. Ini kalau nggak salah ini bukan di mod dari food plusnya, kalian bisa cek di spam aja kali ya.
Soalnya kesel udah lihat-lihat itu bukan dari sini. Ya, kalau dari sini nice. Dan di sini banyak banget gratis. Kita coba kumpulin aja dah. Untuk survival nanti nyambung apa dah kesini dah. Oke, di sini gua udah siapin barang-barang dan banyak senjata dan barang-barang yang gua nggak mengerti ini maksudnya apa ini tuh. Dan ini diketok nggak hancur dan ini juga diketok nggak hancur cuy. Itu gua udah coba nggak bisa diketok dan nggak bisa diklik kanan. Ini pernah ini gua coba satu jaman ya lebih lah. Gua getok-getok kok nggak ada bulat-bulat yang bisa hancurnya itu. Nggak bisa hancur. Nah di sini ada cake, kita coba normalin dulu. Dan sambil kita mencoba pedang yang kece ini, ayo kita coba coy. Okay. Ini lumayan ya. Attack damage-nya itu, aduh nih iseng banget dah. Nih attack damage-nya itu 6. Minimal kena 3 kali itu zombie udah bisa mati. Kita coba Enderman. Enderman itu 40. Ya gue mati lah ini mah, fix ada gue mati sama Enderman ini. Nice bang. Oke, sip dah, mati saja sama Enderman. Nah ini pedang, pedangnya ini juga bisa mengeluarkan petir. Nah tuh, nah petirnya itu lumayan ya. Dan ketokuman, oh ini dia skeleton. Oh ini perjalanan kemana dah, gak ngerti gue coy. Dia berjalan kemana dia nih? Kita coba lihat tuh. Oke, dia berjalan mengikuti gua nyata. What? Kok muter-muterin? Oke, kita coba gebuk ini. Tuh kan, ini cuma kalau pakai zaman pakai armor doang. Ini cuman kenanya itu cuman beberapa hitan. Nice. Dia sudah kebunuh. Dan ini candy pickaxe. Coba kita coba ke batu. Setahu gua ada iron tadi di sini. Kok enggak ada gitu. Nah, kan ada kan di situ. Oke. Okay. Oke, okay, ini iseng banget dan enak. Jatuh lu ya. Kenanya mana atau. Nah, ini seperti biasa pickaxe-nya. Tapi ini ada perbedaan enggak sih sama iron dengan itu? Coba kita coba batu kayak gini dengan diamond dan gold. Apakah gold itu dengan diamond itu bisa digetok dengan candy pickaxe ini? Kita coba. Nah ini kan bisa tuh ya kan. Nah ternyata bisa ya dengan candy pickaxe ini. Ini wah iseng banget dah lu. Oke, di sini kita bisa ngetok diamond ore dengan oke ini. Mati ya, gua mati deh. Kan beneran mati. Oke, bisa ngetok dengan candy pickaxe ini. Jika kalian enggak pengen kebuang-buangin iron pickaxe kalian, kan cuma butuh candy pickaxe. Atau kalian nggak pengen buang-buang iron kalian, kalian bisa coba ini aja nih. Enak banget coy. Kita nggak perlu iron pickaxe lagi, kalian cuma butuh candy pickaxe. Dan gua nggak tahu itu cara dapetin di mana ya. Oke. Dan di sini kita ada banyak blok dari candy. Mungkin ini bisa nih untuk jadi desain seperti ini nih, lumayan bagus sih ya. Dan di sini ada kacang-kacangan, enggak cake nih ya, kue nih, kue ya. Ini kenapa kita belum lapar-lapar dah? Tuh ya kan, kalian bisa lihat tuh barnya itu enggak lapar-lapar coy. Wadaw. Oke, di sini kita coba laperin ya. Apakah enak? Oke, sip. Oke, kita coba. Oke, dia udah mulai lapar ya. Kita coba yang namanya itu Candy X. Dan gue pengen nyoba ini apa bedaannya sih. Oh, ini agak lumayan cepet ya. Lumayan. Dan kita coba dengan iron pickaxe. Apakah iron pickaxe dengan candy pickaxe itu sama atau beda? Kita coba lihat. Dan ini
Nis kayak getok itu kayak gitu. Kalau ini sama. Oh jadi kayaknya sama nih sama ini nih. Ya sama sama Iron X. Itu gak ada bedanya sama Iron X. Dan kalau kalian gak pengen ngabis-ngabisin Iron, kalian bisa kalian pakai gunakan Iron, bisa menggunakan Candy X. So, sama ya kecepatannya X nya si iseng banget dah lu dah. X nya si apa si Iron dengan si Candy sama. Kalian ya tinggal cari X Candy, kalian bisa ya sama ya gitulah ya, nggak perbedaannya kegunaannya. Dan di sini ada Candy Ho dan sama banget sama kayaknya beda deh. Kayaknya ini Candy ini bisa, oh enggak. Kayaknya ini Candy ini enggak bisa membuat satu ini berair coy. Soalnya kalau satu ini berair mah gua mah enggak, gua ambil kan nih hoi kayak ini. Gua jadi hoi ini mah Candy Spread. Oh ini Candy Spread apaan? Oh makanan. Kirain sekop. Oh sini ada kita coba merasakannya. Walaupun gak bisa merasakannya, orang Minecraft kita bisa merasakannya coy. Mantap. Dan ini bakal banyak banget. Kayak gue gak bisa, kayaknya gak bisa semuanya. Soalnya banyak banget tuh, kalian bisa lihat. Banyak banget tuh. Ini kayaknya gak selesai-selesai nih kalau mau disokin semua tuh. Kan ini ada cheeseburger, bayangkan mantap sekali. Dan ini ada daging zombie dibakar, itu masih biasa aja. Dan paling keren ini cooked carrot. Oke, okay, kita coba berapa bar. Oke, okay, salah. Kita coba berapa bar yang dimiliki untuk ke cooked carrot ini. Oke, okay, jadi sebelum itu kita bisa makan daging zombie yang busuk ya, yang ya daging zombie biasa aja. Daging zombie nama flash ya. Oh ya, rotten flash, nama rotten flash. Kita bisa makan dan kayak sakit perut. Nah kan, oke okay, kita coba tunggu aja ya. Gak lama kok ini. Ini soalnya ini kita campur dengan ini apa? Bukan, dia udah mulai lapar. Oke, kita coba campur lari. Nah, di sini kita coba 2 bar aja mungkin. 3 aja, 3 dah. Oke, kita coba 3 dan berjalan-jalan. Oke, oke, oke. Kita sambil berjalan-jalan, berjalan. Oke dah. Dan di sini ada 3 bar yang kosong. Kita coba makan apakah cooked carrot ini bisa memenuhkan 3 bar sekaligus. Oke, mungkin 3,5-4 malah ya. Oke, kita makan. Oke, dia mengisi 2,5 bar. Dan sisanya mungkin bisa kalian makan dengan cooked flesh. Dan kalian bisa makan dengan cheeseburger. Dan biasanya itu cheeseburger itu bisa mengandung banyak food bar ya. Food bar kalian bisa 4, malah lebih steak bisa. Ini gue bingungnya ini kenapa grill ini gak kebakar gitu ya kan. Langsung kebakar dari ini. Apa sih ya? Oke, kalian bisa ini kita bisa ambil buah-buahnya ini. Kayak bisa lagi lari-lari kelaparan. Tenang aja, pohon ini ada buahnya coy. Nah kalian bisa getok-getok aja dan itu bakal keluar buah sendiri ya. Itu juga kalau kalian beruntung. Kalau kalian gak beruntung ya udah deh lah, gak dapat makanan syukurin. Kalau dapat makanan ya alhamdulillah coy. Oke, ini mati aja lu mampus. Oke, kita coba apakah mendapat. Ini kalau gak salah banana sapling ya, bener kan banana sapling. Dan ya kita coba. Oke, ini enggak dari, oh kan keluarkan pisang coy temen. Ini pisang ini. Oke, ini kita ada ambil jeruk lagi. Ini saya paling suka ini jeruk. Kalian tinggal ambil aja udah dapat jeruk coy. Mantap. Oke, ini pir. Soalnya ini pir ini tinggi, jadi kalian susah untuk mendapatkannya. Dan uang nutrisi juga
hampir sama kayak itu apa namanya tadi, apa namanya, pir, tapi ini nggak terlalu tinggi. Oke, ini iseng banget, bel mati aja, mati hapus. Dan ini nggak terlalu tinggi ya. Nah ini, oke, ini kau pengen lihat buahnya itu kayak gimana cuy bentuknya. Oh ini dia nih, walnut. Bentuknya itu kayak kacang ya, kayak kacang tapi bukan kacang cuy, kayak apa, buah apa ya, lupa dah. Walnut kayak buah apa ya, yang dalamnya itu merah tuh ya kan, itu apa ya, lupa dah. Pokoknya yang bentuknya itu kayak gini tapi dalamnya itu merah. Oke, jadi kayak gini aja ya, nggak banyak-banyak. Dan ini item-itemnya ini juga nggak terlalu berfungsi banyak. Dan ini dark knife, dark blade. Dan ini juga bingung, ini flashbook ini buat apa nih? Bingung, ini ada angka 101 uang ini. Nggak ada sama sekali apa-apaan ini. Oke. Dan sini ada knife juga. Ini kayak sama kayak furniture, tapi ini beda di makanan cuy. Oke, ini mungkin segini aja ya di episode kali ini. Oke, jadi jangan lupa like ya teman-teman. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Mati lu coy, mati lu, mampu.